Oke teman-teman, di sini kita akan membuat menu diet jamur untuk menghilangkan lemak di perut, ya begitu. Pertama bahan-bahan yang kita butuhkan adalah jamur tiram, ya itu sedang proses pengupasan. Layer. Kemudian kita terus upas. Kemudian kita masukkan garam secukupnya ya. Iya pokoknya tiga ini ya. Mana dipotong? Dideplok. Kotor. Ada yang dipotong. Apa kok mau punya tangan? Jadi, nanti tak bodoh soalnya itu, nggak tahu masak dengan aneh, nah kita tahu. Kita siram, kita cuci bersih dengan air. Enggak bersih, buruk sih, bersih gini. Seperti itu kotoran dari jamurnya. Sorry. Sebelumnya kita juga sudah mengiris kentang dan wortel, kemudian kita merebusnya sama seperti jamur. Ini sudah matang. Nanti kita akan ke proses selanjutnya. Kemudian kita mengupas bawang putih untuk rempah-rempahnya. Ya. Sama kita rempahnya kita cek. Sih. Wah, tolong. Oke teman-teman, kemudian kita goreng dulu bawang putihnya agar untuk mendapatkan rasa yang cukup agak kecoklatan ya gorengnya kita. Kemudian kita masukkan kentang dan wortel. Kita goreng dulu sampai ya lumayan setengah matang. Kalau sudah kita masukkan sosis sedikit saja, cuma satu biji saja tidak apa-apa. Mau kalau mau nambah ya nambah. Kemudian kita masukkan jamurnya. Jangan lupa sapu juga dimasukkan dan harus diaduk-aduk dengan cepat ya agar tidak terlalu gosong. Dan tambahkan kecap juga, jangan lupa untuk penambah rasa agar menjadi enak. Oke teman-teman, jadi saran saya
Untuk membuat menu ini ya jangan sering-sering lah, mungkin 3 kali seminggu. Kalau saya sih Senin, Rabu, sama Jumat membuatnya. Jadi selain hari itu saya makan biasa saja. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.